Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berapa hari lagi? Sekitar 4 hari lagi ya. Ini di Gedung Pemuda dan juga Retreat. Tiap malam ramai tuh. Makanya malam ini saya akan lanjutkan. Sementara dan juga sanak famili yang ada di perantauan ataupun yang ada di Pasanggar bisa melihat. Lagi terdes kegiatan malam. Ada terus lah, selama hidup ada terus lah YouTube. Malam ini mak-mak bermusyawarah rapat tingkat persiapan baralek gadang. Ini mak-mak sudah, para personelnya sudah masuk ke ruangan sekretariat. Semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan terwujud jalannya sesuai dengan kehendak beliau, dan juga kita mengharapkan ridha-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriringan salam marilah kita sama-sama kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yaumil hisab nanti kita mendapat syafaat dari Allah. Jadi acara selanjutnya yaitu masalah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bupati Nangor, kemarin para kepala. Saya hormati Bapak Guru Sidik Pandai Alim Alama dan Bina Alana Negeri. Yang saya banggakan para Guru Kandung Bukti yang sampai pengalaman dalam sumbara dalam tentu dalam hal yang tadi ini Bapak Guru Kandung Kandung ini dalam Bapak Guru. Jadi saya tidak panjangkan dalam kalimat kita tolong juga Venezia tadi masuk pada acara ini. Bu, para pemuda, putra-putri, bahwa kita isu kebutuhan karena ada Venezia langsung dari Kapolres Kenji. Jadi izin telah Kapolres mau lama kalau tanya jadi izin sebelum mau lama. Kalau mau terkuat, apabila itu dia mampu ada perbahasa. Nah, kita yang masing-masing. Nah, dulu pada tiap menyerang anak-anak yang ada anak-anak. Untuk merupakan yang saya kerewe
Jadi dalam hal ini waktu nenek mama Rio kecil Jadi untuk pelaksanaan itu mungkin dari pagi karena kita mengingat waktunya adalah waktu mau sholat Jumat. Jadi selesai dari subuh dalam hal ini selesai kita sholat Jumat, jadi sudah jadi sesuai dengan aspirasi yang ada. Jadi dalam hal tadi ini, insya Allah kita tadi itu diumbang untuk kaum bapak. Ditambah lagi untuk rezeki atas sedekah nyaman atau kalau serta itu nyala dulu pada sedekah nyamnya adalah melangkai tadi ini insya Allah itu. Nah, itu kita yang tahu itulah yang akan diserah kepada Ringgit begini lagi. Ya Ringgit menjual artinya apa? Jadi apa tadi itu mengatakan rumah lo. Jadi dalam mengenai isu yang berkembang mungkin itu jadi dengan ya berbeda dengan itu. Nah kan itu aku bukan yang suka ya orang lo. Nah itu persoalannya. Akibat tuh suka kaya orang tadi naik tentu kamu itu lo kayak pencarian namanya untuk hal, untuk seru, untuk usul, untuk pulau, untuk muat, untuk bubuk pagaun. Jadi dalam nama yang tadi itulah sasaran yang akan kita berikan. Tentu dalam hal naik tadi ini untuk luar daripada tiga desa Pulau Sangka akan dikempel oleh nenek mama. Nah, kata apa? Apa biwinya? Saja apa dah? Peti kamu jodoh. Nah, ya dalam hal naik tadi ini tepuk itu tadi murni adalah sergoh. Sergoh daripada apa? Daripada sereh-sereh kita nak ada orang lainnya tadi naik. Jadi dalam hal naik tadi ini sebenarnya hanya tanai kita pun tidak ada rencana ke kota sampai capai itu sudah akan jadi sebuah sebuah memang ke kota itu dan ke kota Tuhan kecil sana kan tahu kan. Jadi dalam hal naik tadi ini dalam persoalan tahu gua nak beli sikapnya berbeda nak beli dua orang tadi Tuhan lagi. Nah, jadi namun bila ini terjadi peristiwa naik terjadi naik kita awalnya kan dapat kebong dari bantuan sedau kita roping dapat kebong bantuan sedau kita roping ini kan sikok kebong mungkin kau kita jadikan gulai makan tanah gulai nampaknya ropingnya tidak bisa hadir. Karena apa? Karena yang harus ada musyawarah nasional Partai Gerindra di Jakarta. Jadi dalam nama yang tadi naik, kata oke, mohon maafnya, sudah bisa hadir, namun acara itu
sempat atau bunga bersempot dengan bunga terdiri aris. Nah, jadi belek aris jadi kau dengan belek anau dengan belek roti itu semua. Nah, insya Allah mungkin tak tahu sepuluh, mungkin ada yang mungkin tahu kan. Nah, namun dalam peristiwa ini tadi naik kebo ini dia sedang ini dia sudah mak lapor dah mak. Akan naik di ini mana? Apa lawan naik? Berarti dalam naik apa kata dia yang bikin kebo naik malam tadi naik. Dua orang dia, orang dia tak ketukan, dia teman dia lah. Dua orang dia, dua malam semata daripada lepo ni, dia jadi matai kita mungkin yang berkumpul-kumpul ini, yang berkumpul-kumpul ini, yang berapa ya, dia tak ketukan. Wah, ada pasal kita nalai ya, solusi terbaiknya. Nah, jadi dalam hal main yang tadi naik, diajaklah untuk berbagi. Nah, kalau untuk apa? Buat mama-mama yang menanggut malam tadi itulah berbagi. Satu kantong itu nilainya 150.000. Sebab apa tadi yang mungkin deh kita lamat teh, jika kata ayat di Allah nang tau kita disangka ngahai-ngahai deh nalai pahala satu ayat nah itu ribu. Nah sudah tahu kita pun ini kalau kita berbagi insya Allah dalam mana yang tadi naik cerita kita cekik tak 70 rasa dia nilai sahih anu tadi naik. Nah dalam mana ada kekurangan kita sekitar sebenarnya 5.700.000 uang lagi. Tadi mamak mandi itu nanya kuardu. Nah, lakonnya anaknya tadi dan tahu minta rekening mawan. Dia tahu, takut dulu. Nah, dia nggak rekening mawan, dia sama mandi. Ini nanya, nggak ada ruas lebih, dia kita suruh dulu malam tadi. Nah, malam tadi dapat kesalahan itu sekitar 25.300.000. Nah, jadi dalam mana mungkin kayaknya injok, nah tadi tadinya nge-nagai, tadinya nge-injok. Kalau macam apa salah kita ni? Kita nama saya sambal, kalau mana itu susah, kau tahu kan? Namun awak khusus susah. Nah, mungkin dengan jalan lain kita bisa berbagi dengan kantai kita tahu. Wong mampu asap kita bermula kamei. Tapi kita yang nak awak yang mahu meski yang mahu anak yatim pun kita buat. Nah, jadi kita tetap tahu. Asilakan dengan yang lain yang saya tinjau, yang saya naik, mudah-mudah nak imbang, nak 100, nak 50, nak 25, nak sombongnya, nak 30, silakan. Nah, jadi dalam hal naik-naik, kita nak pesan lah 25 juta, 300. Kita perlosan sekitar 30 juta. Nah, jadi namun kepada tetap kita mulai. Sebab dalam hal naik tadi ini, karena itu tidak menutup kemungkinan dia orang satu dua dia atau orang lain tidak main bukan satu dua. Nah, kerana dia orang main paksaan dia, arti main paksaan tadi muh untuk orang jasan jasan dia buat dia main ngajak kaya nyerkehat wow kita nak khusus dari pe. Nah, jadi dalam harta kita dia naik. Nah, kita mulai terus untuk cerita mulai dari dia dia kata kaya nanti ini dia dari nasab tua kamu nasab tua ini. Nah setelah berbuat persoalannya ada apa jadi masalah? Nah kata persoalan kita lanjut ada lain. Nah mana kira-kira kayak ini kalau papa udah tahu malam tadi? Nah mana kayak ini dia udah ada nasib nyuman pada? Dan kita nasib udah satu ungu awal lima jadi itu satu ungu awal habis tujuh.